Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun berada. Dari Pulau Leskandar Kalender ya. Teman-teman saya juga akan memberikan informasi tentang keberangkatan untuk bus LS dari Pulau Leskandar di mana pada hari ini sudah mulai ada ekstra ya teman-teman. Karena sudah terjadi lonjakan penumpang di loket LS Kalender ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah pada hadir ya. 114, 114. Dan untuk para bus LS juga sini sudah menumpuk ya teman-teman. Ada belasan unit PT Antarlintas Sumatera yang parkir di Pulau Leskandar pada siang hari ini. Kita nanti coba tanya dulu ya teman-teman pada petugas di Pulau Leskandar pada siang hari ini ada berapa unit ya untuk PT Antarlintas Sumatera yang akan berangkat untuk siang hari ini. Yang depan itu nomor Nopin 114 ya, sudah dipandegas yang dicuci oleh Bang Sakti. Juga ada Nopin 69, kemudian Nopin 183. Di Pak Anto. Sudah terjadi lonjakan penumpang teman-teman di Pulau Leskandar pada siang hari ini teman-teman. Berapa unit untuk berangkat ke Medan Bang? Ada tujuh, kurang lebih tujuh. Tujuh unit ya. Hari ini Bang? Iya. Iya, entah ya. Untuk piatu apa semua? Baru dua. Oh. Ya untuk dapat informasi ya teman-teman, untuk hari ini ada tujuh unit bus Antarlintas Sumatera yang akan menuju kota Medan ya. Dari Pulau Leskandar ini teman-teman, untuk para penumpang yang sudah para antri menunggu keberangkatan dari Pulau Leskandar ya. Ini teman-teman sudah terjadi lonjakan penumpang untuk hari ini. Ada 7 unit bus ya untuk hari ini berangkat dari Pulau Leskandar. Ada Bang Mas 169, teman lama juga, satu kru di Nopin 377. Ya. Apa kabarnya Bang? Ya, salam Bang ya buat keluarga di Medan. Ya Bang Mas. Mantan kru dari Nopin 377 waktu pertama rilis dari Leskandar ya. Nah, jumpa lagi di Pulau Leskandar pada hari ini teman-teman. Nah, teman-teman untuk info hari ini sekian dulu itu dari saya ya teman-teman. Semoga sedikit memberikan pengetahuan ya untuk info tentang keberangkatan hari ini dari Pulau Leskandar. Segala kekurangan, kesalahan, mohon diberi kemaafan. Saya sudah dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.